Mega bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo meraih gelar pemain pria terbaik FIFA Football Awards 2017 di London, Inggris, Senin 23 Oktober 2017. Dari hasil pemungutan suara, CRCT unggul jauh dari para pesaingnya yakni Lionel Messi dan pemain anyar Paris Saint-Germain, Neymar. Menurut laporan dari salah satu media olahraga ternama Spanyol Marca, Ronaldo memperoleh 43,16% suara, jauh di atas perolehan Messi yang hanya mendapat 19,25% suara saja dan Neymar dengan 6,97%. Secara matematis, persaingan pemain pria terbaik FIFA tahun ini sangat didominasi oleh Ronaldo. Tahun lalu, kapten timnas Portugal tersebut hanya unggul tipis atas Messi. Ajang penghargaan ini ditentukan oleh voting yang dilakukan sejumlah kapten tim nasional, pelatih timnas, dan jurnalis terpilih. Sukses Ronaldo memang bukan tanpa alasan. Sepanjang 2017, Ronaldo menunjukkan performa terbaik bersama Los Blancos dan timnas Portugal. Bahkan dari 48 pertandingan, ia sanggup mencatat 44 gol, 11 assist, dan meraih 4 trofi juara bagi El Real musim lalu. Bagi Ronaldo, ini merupakan kali kedua secara beruntun dia meraih penghargaan sebagai pemain terbaik FIFA. Tahun lalu dia unggul atas rival abadinya Lionel Messi dan striker Atletico Madrid Antoine Griezmann.